Halo sobat aluminium dimanapun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel DAK. Di video ini kami akan memberikan sedikit ulasan tentang bagaimana cara pasang kunci pada rolling. Jadi pada intinya antara kunci satu set kunci rolling itu harus ada penghubung. Kita bisa pakai plat strip atau pakai rel bawah aluminium untuk etalase. Nah, cuman lebih saya sarankan kita pakai plat strip karena dia lebih satu lebih murah terus dia lebih awet. Langkah pertama kita bengkokkan dulu untuk sisi yang kekunci. Ini posisi dia terkunci rollingnya, jadi pada saat diukur pun kunci samping yang untuk pentangga yang ke getril itu pun harus terkunci. Nah, jadi untuk ngukurnya pun harus agak didorong. Atau bisa juga pada saat kita ukur plat stripnya rolling tidak terkunci. Nah, jadi itu lebih simpel. Jadi tergantung kalau posisi rolling terkunci, ukurnya pun untuk kunci samping yang ke gedril harus sedikit didorong karena di situ ada pirnya. Nah, kalau umpamanya tidak terkunci nggak ada masalah, posisi kunci pun tidak harus terkunci. Oke, saksikan videonya sampai akhir. Apabila ada pertanyaan atau saran, monggo diisi di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.